There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku, masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Nah, apa kabarnya nih teman-temanku semua? Lagi apa nih kalian nontonin video aku? Ada yang masih bertahan gak sih nontonin video sederhana aku? Atau mungkin ada yang udah mulai bosan? Semoga aja lah kalian tetap stay ya di video sederhana aku. Intinya sih aku di sini mau menebar semangat, memberikan motivasi kepada kalian semua. Nah, di sini tuh aku awali kegiatan aku dengan ngepel dulu ya teman-teman. Jadi tadi tuh udah disapu dan ini tuh tinggal ngepelnya. Untuk sapu menyapunya tadi nggak aku record karena memang males aja gitu ya. Jadi pas ngepelnya aja nih aku record. Nah, ini tuh adalah rutinitas di pagi hari ya teman-teman. Jadi pulang nganter kakak Riri sekolah tuh aku langsung beraktivitas ya, kayak memasak, ngepel, nyapu, jemurin pakaian. Pokoknya semua aktivitas aku kerjain. Kalau seandainya pekerjaan aku siap, baru di situ aku nanti udah jemput kakak Riri sekolah. Pokoknya harus pinter-pinter bagi waktulah teman-teman, karena kalau nggak kayak gitu, mungkin aku nggak bakalan bisa upload video setiap hari. Mungkin aku nggak bakalan bisa ngerjain pekerjaan aku tepat waktu gitu ya. Nah, kemarin itu banyak yang nanya, katanya bunda kerja apa sih, mungkin pendatang baru ya. Jadi aku tuh adalah ibu rumah tangga yang bekerja di rumah. Aku tuh bekerja menjahit konveksi baju sekolah ya teman-teman. Jadi aku tuh hanya menjahit baju sekolah gitu. Dan aku tuh kerjanya di rumah aja, sambil jaga anak, sambil jaga suami, sambil ngurusin rumah. Pokoknya aktivitas aku ya di rumah aja. Terus ada yang nanya lagi, berapa sih penghasilannya bunda per harinya? Kalau aku sih gajiannya mingguan ya teman-teman, itu pun gak nentu. Aku tuh kayak berapa yang bisa aku jahit ya segitu gaji aku. Misalnya aku dalam satu minggu tuh bisa jahit 100 baju. Nah, itu tuh nanti dikalikan sama berapa upahnya gitu. Jadi dia tuh sistem borongan gitu ya. Jadi tergantung aku, gaji aku berapa, gak nentu gitu ya teman-teman. Kalau untuk gaji pak suami aku tuh gajinya harian, karena pak suami tuh jualan ayam ya, ayam potong di pajak gitu atau di pasar gitu ya teman-teman. Dan itu bukan usaha kami sendiri, sistem kerjasama gitu ya, bareng temannya, ada temannya yang buka gitu. Jadi pak suami itu bantu-bantu di situ ya. Doain ya teman-teman, semoga nanti kami bisa buka usaha jual potong ayam sendiri ya. Cari pengalaman dulu, bekerja dulu bareng orang ya. Kalau nanti udah mahir, udah bisa, udah mampu, baru kita belajar buka sendiri. Dan aku tuh gak bisa bilangin berapa jumlah dari penghasilan kami per hari atau per bulannya, karena itu tuh termasuk privasi aku ya. Soalnya dalam bidang uang aku sedikit privasi ya teman-teman. Bukan hanya sekedar dalam bidang uang saja sih sekarang privasinya aku. Di bidang kemana aku pergi, apa yang aku makan, apa yang aku beli. Biasanya kalau itu menyangkut dengan uang yang banyak, biasanya aku lebih cenderung untuk menutupinya ya teman-teman. Karena kita nggak tahu orang suka atau enggak, terus kita juga nggak tahu ada orang yang mendengarnya sementara kehidupannya tuh masih di bawah kita. Jadi itu akan menyebabkan sifat ain ya teman-teman. Kalian tahu nggak sih sifat ain? Sifat ain itu adalah sifat iri dengki yang membuat orang berdoa buruk kepada kita. Jadi aku tuh kayak pengennya tuh orang menganggap aku ya sederhana aja gitu.
Paling hanya sekedar aja kalau seandainya kayak bikin konten, memang itu tuh harus kayak aku tunjukin gitu, tapi yang masih normal-normal. Kalau kayak beli-beli yang tabungan aku seperti beli emas atau uang aku, pendapatan aku, biasanya aku cenderung privasi. Dan seandainya aku pergi ke tempat-tempat seperti tempat yang memang viral atau memang banyak memakan uang di situ, biasanya aku nggak akan posting dan aku nggak akan masukin ke YouTube. Tapi kalau aku hanya pergi ke tempat biasa seperti kayak tempat wisata yang sederhana, terus seperti kayak makan di warung mie ayam atau bakso, biasanya aku tuh masih postingnya sebagai nambah durasi di channel YouTube. Itu pun biasanya aku hanya upload di YouTube. Kadang-kadang kemanapun aku pergi, aku tuh tetap ambil sedikit videonya, cuman gak banyak-banyak gitu ya teman-teman, sebagai kenang-kenangan aja. Karena memang dalam pribadi hidup selama aku menjalani hidup ini, pengalaman aku tuh banyak banget tentang kehidupan aku sendiri. Seperti kalau aku lebih banyak tertutup, aku tuh bahkan lebih tenang gitu ya, dan gak banyak mendapatkan masalah. Jujur dulu tuh aku adalah sistem orang yang gak munafik ya teman-teman. Kadang tuh beli apa aja tuh aku posting, kadang tuh aku pencapaian apa aja aku posting gitu. Jadi itu tuh kayak buat orang lain yang gak suka sama kita tuh kayak berdoa buruk gitu untuk kita. Jadi kayak itu tuh yang membuat aku tuh hancur dan banyak banget masalah. Jadi sekarang tuh kayak banyak-banyak nutup diri. Yang penting-penting aja sih yang aku tampilkan ya teman-teman, yang wajar-wajar aja. Karena memang gak aku pungkiri, walaupun aku cuman di rumah aja, walaupun aku cuman gak pernah bergaul, gak pernah ibarat kata ngumpul-ngumpul, terus kayak aku juga gak terlalu dekat bareng keluarga aku maupun keluarga suami aku. Tapi gak aku pungkirin, bukan aku mendahuluin Tuhan ya, tapi memang banyak banget orang yang kayak gak suka gitu sama aku ya teman-teman. Ya mungkin letak gak sukanya tuh mungkin mereka tuh melihat aku yang kayak diem, tenang gitu, padahal mereka gak tahu ya aslinya aku tuh gimana. Aku tuh sebenarnya bukan orang yang bisa mengeluapkan masalah gitu ya. Paling kalau seandainya memang masalah itu mau aku tebar, biasanya aku posting gitu ya, kayak kata-kata, nanti itu orangnya akan nanya sama aku. Nah, di situ baru masalahku bisa selesai. Tapi kalau kayak aku tuh masalah pribadi yang memang gak bisa kuluapkan, biasanya tuh aku kayak ya udah gitu, biarin aja berjalan gitu. Gak pernah sih ya aku kayak yang terlalu mikirin gitu. Jadi kalau setiap ada masalah aku biarin aja, toh nanti masalahnya tuh lama-lama selesai gitu. Gak perlu kita selesaikan, lama-lama selesai gitu. Jadi aku percaya aja sih sama Allah, kalau udah Allah yang bantu pasti selesai. Dan aku juga orangnya tuh kayak banyak tertutupnya sekarang ya teman-teman. Karena memang gimana ya, pertama aku tuh masih banyak punya saudara kayak yang hidupnya tuh masih jauh standar di bawah aku. Jadi walaupun aku tuh ibarat kata masih belum punya rumah ataupun masih ngontrak, tapi alhamdulillah kehidupan aku tuh nggak pernah kekurangan gitu teman-teman. Ibarat kata aku memang gak berkecukupan, tapi aku tuh gak pernah kekurangan. Jadi ibarat kata mau beli apa aja ya aku bisa gitu, selama aku tuh masih mau kerja, selama pak suami juga masih mau kerja, dan aku juga di posisi dimana aku di rumah aja tapi aku bergaji dan aku punya uang sendiri. Jadi kalau aku mau beli apa aja ya itu terserah aku gitu. Jadi aku udah di posisi ini, itu adalah posisi yang paling baik sih menurut aku. Jadi kayak gimana ya, jadi banyak saudara aku tuh kayak yang bukan cuman saudara sih, teman, kayak orang-orang terdekat gitu yang kehidupannya tuh masih kurang gitu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang tuh aku tuh kayak lebih menjaga perasaan mereka gitu. Karena jujur dulu pernah waktu masa-masa aku tuh kurang gitu kan, ketika aku lihat orang membanggakan dirinya di depan aku, terus kayak memposting pencapaian
pencapaiannya. Sebenarnya aku tuh gak pernah merasa iri atau gimana gitu ya sama mereka. Cuman letak kecil hati aku tuh ada gitu. Apalagi pas kumpul-kumpul gitu. Dulu aku masih sering kumpul-kumpul. Di saat itu mereka semua menceritakan pencapaian mereka. Sementara di masa itu tuh aku kayak lagi terpuruk banget. Lagi hancur-hancur banget. Gak ada yang bisa aku ceritain. Jadi aku tuh hanya bisa terdiam sampai kayak ngelus dada gitu ya teman-teman. Jadi kayak kita tuh kayak berpikir ya ampun sedih ya gitu. Jadi aku tuh sekarang kalau mau menceritakan pencapaian aku atau apa yang aku beli atau seandainya kayak mau menunjukkan apapun gitu, aku biasanya lihat-lihat orangnya ya teman-teman. Karena biasanya kalau kita bergabung dengan orang yang sosialita, yang ngomongnya tinggi, pasti semua ada di posisi itu. Kita bergabung dengan orang yang punya cara bicara yang sangat tinggi, punya gengsi yang sangat tinggi. Nah, biasanya aku mengatur di skala orang itu. Cuman aku biasanya menjauhi sih orang-orang yang seperti itu. Jadi aku tuh sering bergaul dengan orang yang di bawah aku. Karena kalau aku bergaul dengan orang yang punya rating tinggi atau gengsi yang tinggi, itu biasanya aku bisa ngikut gitu teman-teman. Karena aku kan cuma manusia biasa ya, jadi kalau seandainya aku bergabung dengan orang-orang seperti itu, aku jadi terbawa-bawa dan jadi ikut-ikutan gitu. Jadi aku tuh kayak nengoknya ke atas terus gitu, gak nengok ke bawah. Jadi kalau aku berteman dengan orang yang standarnya sama seperti aku dan walaupun di bawah aku, itu aku jadi kayak lihat ke bawah gitu. Karena jujur ya teman-teman, kalau kita berteman sama orang yang standarnya tinggi, gengsinya tinggi, itu biasanya pembahasannya itu tinggi terus gitu. Yang dia bicarakan tuh tinggi terus. Tapi kalau kita bicara dengan orang yang standarnya di bawah kita, biasanya tuh mereka akan sering membicarakan kehidupan mereka. Seperti mereka bilang, aku tuh belum bayar SPP anak sekolah, atau aku tuh masih nunggak ini, atau aku bingung gimana nih caranya gini. Itu tuh kayak membawa diri aku tuh, ya ampun, ternyata walaupun aku seperti ini, ada yang di bawah aku. Jadi aku tuh gak ngeluh gitu, aku tuh bersyukur sama kehidupan aku. Jadi di situ tuh membuat aku lebih banyak bersyukur gitu, daripada aku berteman sama orang-orang yang setelannya tuh tinggi gitu ya. Makanya sekarang tuh aku sering bergaul sama orang-orang yang standarnya tuh menengah gitu ya. Pokoknya karena aku sendiri adalah golongan orang yang standarnya tuh menengah. Jadi sebenarnya sama siapapun kita berteman, sama siapapun kita bergaul, itu tergantung kita ya teman-teman. Cuman gak kita pungkiri, kadang-kadang tuh kita sebagai manusia biasa tuh bisa terbawa-bawa, bisa terikut-ikut. Jadi kita tuh harus bijak dalam memilih teman, dalam bergaul itu kita harus bijak ya teman-teman. Oke deh teman-teman, kita kembali ke video. Aku tuh banyak banget bercerita sampai akhirnya aku tuh lupa menjelaskan isi video aku. Cuman mungkin kalian semua sudah mengerti dan sudah paham apa yang aku kerjakan di video ya, tanpa harus aku jelaskan. Jadi di sini tuh aku masak sambil beraktivitas lain, sat-sat-sat-sat, yang penting semua tuh kelar ya teman-teman. Jadi aku tuh mengerjakan satu pekerjaan, satu waktu dalam pekerjaan tuh banyak gitu ya. Misalnya sambil masak, aku sambil beberes. Sambil masak, aku sambil cuci piring. Jadi itu siap semua. Makanya kalau beraktivitas tuh aku biasanya aku boyong semua ya teman-teman. Apalagi khusus di bagian dapur. Jadi kayak masak kan bisa disambi-sambi. Sambil nunggu masak, ya sambil ngerjain yang lain. Pokoknya sebagai ibu rumah tangga tuh kita harus produktif. Memang aku bukan ibu rumah tangga yang terlalu produktif. Kadang-kadang aku banyak magernya ya teman-teman, banyak malesnya. Cuman karena keadaan aku tuh harus dipaksa rajin. Kalau disuruh milih masak, beberes atau yang lain, biasanya aku tuh lebih milih mager-mageran di kamar dan main HP. Tapi kalau kita terlalu mengikuti magernya kita, biasanya itu kita gak akan pernah berhasil dalam mencapai tujuan. Jadi kalau kita mau berhasil, kalau kita mau sukses, kita tuh harus pacu kuda teman-teman. Harus semangat, harus berjuang dan harus giat. Jadi seperti aku sekarang ini, kenapa aku bikin kontennya tuh setiap hari, kenapa sekarang aku upload setiap hari,
Karena aku yakin dan aku pasti percaya diri, karena di balik usaha aku ini pasti ada pencapaian sedang menunggu aku. Jadi kalau aku jalannya terlalu lama, aku bakalan lama untuk mendapatkan pencapaian aku itu. Makanya aku sedikit berlari, cuman aku hanya berlari kecil aja ya teman-teman, gak berlari yang terlalu kencang. Karena kalau berlari terlalu kencang pun kita tuh bakalan capek sendiri sebelum sampai tujuan, dan kita tuh tidak akan menikmati proses-prosesnya. Makanya cukup berjalan tapi berjalan dengan cepat. Intinya usaha kita tuh harus kita lebih giatkan, usaha kita tuh harus kita kembangkan. Dan terima kasih banyak ya untuk kalian semua juga yang udah selalu support aku, yang udah selalu ngikutin vlog aku yang sederhana ini. Semoga aja setiap vlog yang aku share, setiap kata-kata dan motivasi aku bisa sampai ke kalian semua dengan baik. Untuk kalian yang lagi berjuang, tetap semangat, tetap berusaha. Semoga Allah semua mengabulkan keinginan-keinginan kalian. Untuk kalian yang baru datang dan langsung subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga Allah membalas lagi semua kebaikan kalian. Nggak terasa udah sampai di penghujung video ya teman-teman. Aku ucapkan dadah, sampai jumpa di next video lagi. Assalamualaikum.